yang kepakai. Tetapi di belakang tasnya masih kosong. Nah, ini bisa kita manfaatkan jangan dibuang. Ya. Barang ini kalau dibuang tidak ada nilainya. Dan pakai nah, ini bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam kain. Benda lain cukup apa? Jadi ke tempat sampah bisa, dijadikan tempat tisu bisa. Kalian paham ya? Bahkan ada dijual kok ada yang memang yang membuat suatu dari bahan misalnya kertas jala. Nanti kalau kita manfaatkan ini, ini akan baik. Yang kita pakai belakangnya masih ada yang belum. Kemudian ini kita putus seperti ini. Kita membuat amplop ya. Kita putus seperti ini. Nah, ini jadinya di depannya. Cara kerja membuat amplop dari kertas. Tahu-tahu.